Halo guys, welcome back bersama saya Wolfan YM di game Honkai Star Rail. Ya, di hari ini di update 1.1 kita kedatangan event baru lagi, yaitu retakan planner, di mana retakan planner ini bisa memberikan kita reward 2 kali lipat di saat kita ini ya, saat kita farming ornamen, relic ornamen yang ada di Silmited Universe, dan ini dibatasi 2 kali sehari ya. Jadi kita langsung aja. Oke, yang saya akan farming itu adalah ini, yang Silmited Universe Dunia 3, di mana setnya itu bisa ngasih attack dan bisa ngasih HP, dan bisa juga ngebuff ke tim party kita, ngebuff attack 8%, dan ini bisa di stack yo, bisa dipakaikan ke beberapa karakter kita di dalam satu party, jadi bisa di stack untuk penambahan attack-nya. Oke, di sini party yang saya gunakan ada Gepard, Ting Yuan sama ini ya, Si Bailu. Oke, pet yang saya gunakan ya untuk mempermudah hidup preservation aja yo. Oke, ini bos pertama, let's go. Boku ga iru. Pakai semuanya yo. Let's go. Kita ulti dulu sebentar sama ini Gepard juga kalau boleh. Tuh ada bayi lu yo. Belum penuh. Waduh. Kira udah penuh. Ah, ini baru penuh nih. Nah. Tuh. Mayan kan. Oke, sekarang kita claim hadiahnya. Coba kita lihat. Oh, bisa pakai yang koin dan bisa pakai yang powernya ya. Jadi kalau kalian ada poin bisa gunakan. Kita langsung aja klaim. Waduh, rewardnya ekstra sa 2 bro, dapat 2. Oke, kita coba lihat. Waduh, physical. Aduh freak. Aduh HP yo. Aduh ice. Puts. Elemen dan terus ada double crit please. Ayo. Lek banget. Ini. Aduh, ada speed tapi aduh. Aku carinya ya, boleh sih. Sebentar. Set. Waduh, break effect. Attack. Wah, ya. Elemen. Defend, astaga. Kurang beruntung, guys. Oke, kita lanjut lagi. Ah, bro. Oke, ini dia. Kita climb. Kotanya tinggal satu. Ya, tinggal satu nih. Tinggal satu kotanya. Dan kita langsung pakai aja. Apakah wangi kali ini? Ayo. Berikanlah aku yang wangi-wangi. Sah, break effect. Aduh. Quantum, wayah. Attack. Waduh. Ya boleh sih ini. Set. Ayo. Ada attack tapi nggak ada crit-nya. Aduh. Elemen. Wangi coy. Akhirnya. Wah. Wangi banget nih. Ada hit rate lagi. Aduh. Lumayan. Sis. Oke. Lumayan tuh guys. Oke. Quantum damage meningkat. Oke. Quantum damage itu yo. Win. Aduh, win yo. Win buat siapa coy? Aduh. Masih kurang sih itu. Lightning sudah ada coy. Sigal. Attack please, attack please. Sat. Wah, HP. Aduh, win.
Yah, oke lah yo. Dan ya, itu dia guys, event kali ini ya lumayan oke ya. Kita bisa dapat reward 2 kali lipat untuk mencari relic ornamen yang ada di Simulated Universe, dan di sini udah habis yo kuota saya. Ya, sayang banget ya. Saya kira ini bisa dapat 4 kuota ya. Kalau ini 4 per hari, wah, hari-hari cari relic aku. Dan ya, itu aja guys. Thank you udah menonton. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe, dan see you next time di next video. Bye bye.